Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan mereview sebuah buah yang fenomenal karena ada dua artis dari asal usul buah tersebut. Penasaran kan? Jadi buahnya adalah namanya buah peach. Wow. Bentuknya seperti ini. Oke guys, seperti ini. Kenapa namanya aku bilang seperti dua artis? Karena buah ini kalau di Indonesia namanya buah persik, sedangkan di Jepang namanya buah momo. Berarti asal usul momo geisha dan juga dewi persik berasal dari buah ini. Apakah hipotesis saya betul? Silakan jawab komentar di bawah ini ya. Jadi buahnya bentuknya ini dari luar seperti apel, tapi kayak tomat juga sih, tapi dalamnya aku akan membantu kalian untuk merasakan seperti apa buah ini sebenarnya ya. Kita pakai pisau untuk mengupasnya. Sampai buah ini terlukai, cukup hati yang terluka. Oh no. Bisa dilihat warnanya, warnanya orange kayak mangga sih, tapi nggak tahu rasanya. Ntar kita coba ya. Kita kupas perlahan demi sedikit demi sedikit. Kalau dari aromanya mirip yang ini, parfum-parfum itu loh guys, parfum yang memang bau peach itu loh. Terus kupas lagi guys. Bentukannya seperti ini setelah dikupas, ini yang sebelum dikupas. Kameraku masih nyala nggak ya? Ini kita coba ya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya, aku udah cuci tangan nih. Aromanya bau-bau mangga, bau manggis. Warnanya kayak mangga, kalau di dalam dari luar kayak apel gitu. Cobain ya. Tapi kayak sawo juga sih teksturnya nih. Kasar-kasar lembut gitulah. Coba ya. Kayak ada manis-manisnya, sama segar, agak kecut-kecut gitu. Rasanya mirip mangga sih guys, aku rasa ya, mirip mangga. Mirip mangga. Coba lagi ya. Nih, bisa dilihat kayak apel nih. Ada bijinya kayak pir. Mungkin satu ini ya, satu keluarga family. Segar.
ada yang mau, tapi nggak bisa ngirimnya, terbusuk guys. Aduh, terbusuk guys. Jadi cukup aku aja yang makannya ya. Ternyata lebih enak sama kulitnya guys. Coba lagi. Manis, asam, kayak nano-nano aja. Serius enak ini buahnya. Kane cuy. Untuk harganya, aku beli di daerahku seharga 27.500 untuk setengah kilo. Agak mahal ya, tapi worth it lah untuk ini. Kemarin setengah kilo dapatnya 4 biji, nyobain ini enak kok. Patut kalian coba kembali seperti aku ini mencobanya. Jika kalian penasaran bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen biar aku bisa membuat video-video selanjutnya makin termotivasi dari kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.